Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya masih kepo-kepo membahas gaji para YouTuber, guys. Dan video ini dibuat dari request teman kita yang minta request diulas tentang gajinya WWE ya. Ini kalau dibaca WWE atau yang terkenalnya di Indonesia yaitu SmackDown. Dan saya akan mereviewnya di sini secara detail, guys. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mengajak kepada kalian semua bila kalian suka untuk mensubscribe channel milik WWE untuk menuju ke 80 juta subscriber. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan menjadi YouTuber yang sukses. Selanjutnya, guys, kita masuk ke profilnya, guys, dengan nama channel WWE ya, atau terkenal dengan SmackDown. Telah mengupload video sebanyak 53.761 video. Subscriber atau pelanggannya mencapai 75,2 juta subscriber. Kemudian videonya tayang sebanyak 56,719,856,105 kali ditonton. Untuk country atau negara yaitu Amerika Serikat ya, guys. Kemudian channel tipe sports atau olahraga. Kemudian WWE telah bergabung bersama YouTube pada 11 Mei 2007 yang lalu. Ini termasuk channel yang sudah sangat lama ya, guys. Ini awal-awal YouTube mulai diadakan, guys. Ini sangat lama juga ini ya. Selanjutnya, sejauh ini WWE mendapatkan total grade dari Social Blade yaitu A+. Social Blade rank urutan ke-14, subscriber rank menempati urutan ke-10, video views rank menempati urutan ke-5, country rank di Amerika Serikat WWE menempati urutan ke-4, spot rank menempati urutan ke-2. Selanjutnya, guys, pendapatan subscribernya dalam 30 hari terakhir yaitu mendapatkan 1,4 juta subscriber. Ini meningkat 7,7%, guys. Selanjutnya, pendapatan subscribernya dalam satu harinya mencapai 100 ribu lebih subscriber ya. Ini rata-rata 100 ribu subscriber lebih. Kemudian penayangannya mencapai dalam satu harinya yaitu 40 jutaan, guys ya, 40 juta rata-rata penayangannya 40 jutaan lebih dalam perharinya. Kemudian pendapatannya dalam perharinya mencapai 10.100 dolar sampai dengan 161.700 dolar ya. Ini puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu dalam perharinya, guys. Selanjutnya, guys, kita akan masuk tentang pembahasan gajinya ya, guys. Di sini untuk estimasi pendapatan dalam satu bulan terakhir terendahnya mencapai 313.100 dolar sampai dengan 5 juta dolar. Kemudian untuk pendapatan tahunannya dalam terakhir terendahnya mencapai 3.800 ya, 3.800 sampai dengan 60.100 dolar. Langsung saja ketika kita konversikan ke dalam rupiah jumlahnya berapa, langsung saja, guys, kita masuk ke konversikan ya, guys ya, kita ke konversikan ketika dirupiahkan. Ini kalau pendapatan US maka pendapatannya segitu, maka ketika kita melihat jumlahnya berapa ke dalam rupiah, mari kita simak bersama-sama, guys.
ya, kita tunggu sejenak guys. Ini termasuk pendapatan yang sangat fantastis ya guys. Ini termasuk channel yang sudah lama sekali ya guys. Ini awal-awal berdirinya aplikasi YouTube guys. Ya guys, untuk nilai tukar rupiah ya, ketika kita rupiahkan ke dalam rupiah, untuk nilai tukar rupiah sendiri saat ini mencapai 14.348 rupiah guys. Untuk pendapatan terendahnya dalam satu bulan terakhir mencapai 313.100 dolar. Maka jumlahnya adalah ini guys, maka jumlahnya adalah 4.550.939.816 rupiah. Selanjutnya guys, pendapatan dalam satu bulan terakhir tertingginya mencapai 5 juta dolar guys. 5 juta dolar ini ya, ini nolnya ada 6 ya, seperti ini guys. Maka yang diperolehnya mencapai 72.675.500.105 rupiah. Selanjutnya guys, pendapatan terendahnya dalam satu tahun terakhir mencapai 3.800 dolar guys. 3.800 dolar seperti ini ya guys. Maka yang diperolehnya mencapai 55.233.380.080 rupiah. Selanjutnya guys, pendapatan tertingginya dalam satu tahun terakhir mencapai 60.100 guys. 60.100 dolar guys. 60.100 dolar. Ya, seperti ini ya guys. Wow, ini sangat fantastis, luar biasa ya guys. Maka pendapatan WWE ya atau Smackdown diperolehnya dari YouTube melalui data dan fakta dari Social Blade sebesar 873.559.511.266 rupiah. Demikian ya guys, review dari saya dari permintaan teman-teman. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memotivasi kepada para YouTuber di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia, untuk selalu bersemangat. Demikian guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.